Oke guys, kembali lagi bersama saya Ato Official. Oke guys, kali ini saya akan mengunboxing, mereview antena Tafwale, antena dam yang kini yang hitnya yang bagus, yang apa hasilnya bagus banget, HD TV udah bisa digital katanya, apalah saya nggak tahu. Sebenarnya saya sih udah tahu antena ini pasti hasilnya pasti biasa-biasa aja lah guys. Masa antena tipis begini cuma saya lempar. Ini plastik loh guys. Plastik bisa katanya bagus banget, bisa digital udah apa. Oke, nanti kita akan membongkar tuntas hasilnya kayak gimana dan bagus atau tidak, nanti kita akan tuntaskan di video di channel saya ini. Oke, sebelum itu jangan lupa di subscribe, like dan komen ya guys. Kalau teman-teman suka jangan lupa dibantu share-nya juga. Oke, kita akan bongkar tuntas antena dalam Tafwale apa guys, TVL 1D39. Oke, kita langsung buka aja. Pertama ada kartu petunjuk manual atau apalah, nggak paham, kita singkirkan saja, buang aja. Dan kedua ada antenanya, ini ada sama kabelnya, kurang lebih ada 3 meter kali seperti ini. Dan ketiganya ada sambungan untuk colok ke TV, soalnya ini dia pakai sambungan. Kita pasangin dulu. Oke, sudah. Dan antenanya seperti ini, bahannya plastik atau ada honeycomb atau apa plastik. Di sini ada tulisan merek Tafwale atau apa tuh, high gain antena gila. Kabelnya. Dan di belakang sini ada betip buat teman-teman untuk ditempelin ke tembok atau di dinding atau gimana. Kalau saya salah ini sih lebih banyak ditempelin ya guys, soalnya hasilnya ini belum tentu bagus guys. Apa nanti kalian tempelin, kalian nggak bisa digeser-geser. Kalau nggak bisa digeser-geser, tahu dong harus dicopotin lagi. Ya berarti saya saranin jangan ditempelin aja. Tahu oke ada di mana atas. Tapi nanti kita buktikan hasilnya seperti apa guys. Kita buktikan. Nggak mungkin lah guys. Teman-teman bisa mikirlah secara logika atau gimana, masa antena segini ini plastik loh bisa menghasilkan gambar yang bagus katanya, kayak seperti di iklan, bisa di iklan kan guys, iklan di Facebook atau gimana, hasilnya jernih banget kayak digital. Gak mungkin guys, sebenarnya saya nggak percaya guys, saya cuma iseng untuk membeli, untuk mempraktekannya, untuk memastikannya benar atau tidak, nanti kita akan lihat aja. Sebenarnya saya sih nggak percaya guys, soalnya saya udah pernah coba yang antena yang merek Arasi yang kemarin teman-teman lihat, yang harganya itu 150-an guys, hasilnya aja masih kurang mengenakan dan tidak meyakinkan kan guys. Teman-teman bisa lihat di video pertama saya itu, nanti teman-teman lihat aja di video, hasilnya aja segitu. Antena yang saya harga 150 guys, udah mau hampir 200, hasilnya aja begini. Apalagi ini antena harganya 30.000 guys, teman-teman belinya di 30 di Lazada, 30-35 atau berapa segini bisa menghasilkan katanya kualitas digital dan sangat bersih guys. Oke, jangan lama-lama, kita langsung tes aja dan colok ke TV-nya. TV-nya udah saya siapin guys. Oke guys, kita akan tes antenanya. Konon katanya sangat cocok untuk perumahan atau di pedesaan. Katanya bisa digital dan bisa sangat hasilkan gambar yang sangat jernih. Konon katanya ya guys, katanya ya guys. Saya nggak tahu yang aslinya atau gimana. Oke, kita langsung next ke percobaannya di TV saya. Oke, kita lihat sampai akhirnya guys. Saya pasangin dulu guys. Kita buka dulu guys. Guys, sudah saya pasang. Ya. Sudah saya pasangin. Sudah dipasangin. Antenanya ada di sini. Oke. Oke guys, ini
ini TV-nya ada antenanya sudah pasang, hasilnya kurang lebih begitu. Oke. Ini di sini. Ya. Ini antenanya di sini. Yes. Ini antenanya di sini. Oke, okay, hasilnya begitu guys. Wah iya guys, lumayan guys. Yang benar saja guys tuh. Kita coba pindah channel guys. Kita gantungin sini aja guys. Saya akan gantungin di sini. Oke, okay, kita gantungin di situ ya guys. Kita akan coba pindah siaran. Kita akan coba pindah siarannya ya guys. Pindah. Antenanya di sana. Bersih sekali guys. Kita akan pindah dari sialan 1 sampai terakhir guys. Kita lihat hasilnya kayak gimana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 waduh guys, udah sampai 9, mana hasilnya guys? 10 baru ada hasil begitu bang. 11 waduh, tak dapat. 12 aduh, lunyak-lunyak semutnya doang guys, mana gambarnya guys? 13 14 15 waduh guys, mana orangnya guys? Katanya bersih guys, tak ada gambarnya guys. Aduh, coba kita sekarang putar-putarin ya guys. Udah saya geser-geser guys. Hasilnya begitu dong guys ya. Kita tak sih. Ah, kok ditalokin pala guys. Aduh guys, mana gambarnya guys? Aduh guys, mana guys? Panas banget guys. Aduh, katanya HD guys. Kok nggak ada keluar gambarnya guys? Aduh guys, Anda kena prank, dunia tipu-tipu guys. Dunia ini penuh tipu-tipu ya guys. Saya nggak tahu deh, saya ini review sejujur-jujurnya. Ini antenanya sudah saya pasangin, tapi hasilnya begitu saja. Di iklan atau di video-video lain bersih, saya nggak tahu lah guys gimana dia ya. Masa pengaruh tempat nggak mungkin. Ini nggak ada satu pun nggak ada yang bersih guys. Semuanya lenyap-lenyap guys. Hasilnya paling segini loh guys. Apa temen-temen mau nonton segitu guys? Kita tindak channel. Aduh, saya udah pindah kiri kanan ya guys. Udah tinggiin sampai segini pun tak ada yang tanya nyaut. Guys, saya nggak tahu lah guys. Mereka ikannya bersih banget, saya nggak tahu lah guys. Nih, TVRI. Sedapatnya paling bersih segini doang ya guys. Paling bersih TVRI doang segini. Yang lain lenyok-lenyok semua, sedapatnya semut. Kita buang aja segitu. Halo. Guys, maksimalnya segitu. Begini aja dapatnya segitu.
Oke guys, itulah sekian video saya mengunboxing antena antena Tafwell atau Taf apa tuh guys, TAF Tafwell tuh segini hasilnya, kayak gitu teman-teman. Saya tadi udah lihat hasilnya, itu pendapat teman-teman, terserah pendapat teman-teman masing-masing kan berbeda-beda, saya nggak tahu. Saya hanya mengunboxing dan mereview seadanya, dan tuh mengunboxing untuk iseng, pembeli hanya untuk memastikan ya antena, nggak mungkin antenanya segini bisa sialannya bagus. Kalau bagus ngapain antena-antena lain kayak merek Toyosaki yang Arashi kemarin itu, kenapa ngeluarin harga sampai 100 lebih hasilnya aja deh. Nggak mungkin harga 30 ribuan bisa dapat gambar maksimal bagus segitu, nggak mungkin ya guys. Teman-teman dari hasilnya, dan itu saya no prank, nggak apa-apa nih, langsung udah saya colokin, saya nggak main-main, saya jujur review sejujur-jujurnya. Saya nggak tahu lah ya, yang di iklan atau yang di orang lain unboxing itu bagus banget, saya nggak tahu lah, soalnya itu masing-masing orang, konten orang masing-masing. Oke guys, semoga bisa mengasih informasi yang berguna untuk teman-teman untuk memilih antena dalam. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share-nya juga teman-teman kalau teman suka. Kalau teman nggak suka juga nggak apa-apa, saya membuat video ini hanya untuk kita berbagi informasi aja guys. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka, syukur alhamdulillah. Saya berterima kasih. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys. Yang belum subscribe, bisa subscribe sekarang ya guys. Oke, see you. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.